Ya beginilah rupa Masjid Soekarno, masjid yang pernah didatangi, disambangi oleh Presiden pertama kita dulu pada sekitar tahun 1950-an ya sepertinya itu. Sejarah karena pada zaman Uni Soviet ini menjadi gudang. Beginilah kondisi masjid yang orang Indonesia biasa memanggil dengan nama Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Kalau di situ nggak pas hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, baru selesai melaksanakan sholat Jumat di salah satu masjid. Orang Indonesia biasa memanggil Masjid Soekarno karena waktu itu salah satu pemimpin dari Indonesia yaitu Soekarno membuka kembali aktivitas agama di sini. Itu di zaman Uni Soviet, masjid ini dijadikan sebagai gudang pada masa Uni Soviet. Dan waktu itu Soekarno berangkat ke Rusia dan mengunjungi masjid ini untuk dibuka kembali pada tahun kurang lebih sekitar 1956. Masya Allah. Salam dari Moskow. Itu salam dari Saint Petersburg, Rusia.